Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini Cikgu Neza akan ajar tentang pembentukan ayat dan juga kata majmuk. Okey, jadi sebelum kita mula, Cikgu ingin beritahu yang kita ada tiga latihan. Okey, so latihan yang pertama adalah latihan pembentukan ayat ataupun latihan tentang imbuhan. Okey, latihan yang kedua adalah latihan tentang kata majmuk. Dan latihan yang ketiga adalah berkaitan dengan kemahiran penulisan. Jadi cikgu ada soalan penulisan, okay, bina ayat, bina lima ayat yang macam cikgu pernah bagi, cikgu pernah ajar dalam kelas kan, bina ayat pendek untuk setiap gambar. Okay, jadi kita belajar dulu tentang pembentukan ayat, pembentukan kata. Lepas tu, cikgu akan bagi kamu soalan dan kita akan tengok video yang seterusnya dan kita akan buat soalan kata majmuk dan juga soalan penulisan. Okay, jadi tanpa membuang masa, kita mulakan dulu tentang pembentukan kata. Jadi hari ini kita akan belajar pembentukan kata. Kita akan sambung semula pengimbuhan hari tu, minggu lalu. Okay, pengimbuhan. Minggu lalu cikgu ada ajar tentang imbuhan awalan. Okay, cikgu ada ajar tentang imbuhan awalan minggu lalu. Jadi kita akan teruskan dengan imbuhan akhiran hari ini. Okay, jadi kalau kamu masih ingat, pengimbuhan dapat digolongkan kepada tiga. Okay, dapat digolongkan kepada tiga. Jadi cikgu sudah ajar imbuhan awalan. Jadi macam nama dia awalan, maksudnya imbuhan tu berada di awal. Di awal apa? Di awal kata dasar. Okey, kalau kamu masih ingat. So, kata dasar ni maksudnya adalah perkataan yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. Okey, dia adalah kata akar. Okey, kata akar maksudnya dia tidak mempunyai apa-apa imbuhan. Sama ada awalan, akhiran ataupun apitan. Dia berdiri sendiri. Itu maksudnya kata dasar. Okey, jadi kata dasar contohnya macam menangkap. Okey, so kata dasar dia adalah tangkap ataupun menendang. Kata dasar dia adalah tendang. Okey, menendang adalah dia punya pengimbuhan awalan meng. Okey, jadi kata dasar dia adalah tendang. Tapi kita akan tengok perlahan-lahan nanti. Jadi kita tengok. Hari ini kita akan sambung dengan imbuhan akhiran. So, nama dia pun akhiran, maksudnya dia berada di akhir. Okey, ataupun dia berada di hujung. Okey, kata dasar. Okey, kata dasar. So, dia akan berada di akhir ataupun di hujung kata dasar. So, kita akan tengok. Okey, so imbuhan akhiran macam cikgu cakap tadi, dia terletak di akhir kata dasar. Okay, maksudnya dia di hujung-hujung, dia di akhir. Contohnya kalau cikgu ada kata dasar tangkap, contohnya. Okay, ini adalah tangkap. Tangkap adalah kata dasar yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. Okay, kalau kamu perasan sini, depan tidak imbuhan awalan, dia juga tidak imbuhan akhir dan juga dia tidak imbuhan apitan. Jadi kalau kamu perasan, dia tidak apa-apa imbuhan di hadapan dan juga dia tidak apa-apa imbuhan di belakang. So itu adalah maksud dia kata dasar. Kalau kamu masih ingat apa yang cikgu ajar minggu lalu. Okay. Jadi kalau contohnya kalau cikgu ada imbuhan akhir, maksudnya dia berada di akhir kan. So cikgu kena letak dia di akhir. Contohnya macam tangkapan. Okay. Ataupun contohnya kalau cikgu ada satu lagi kata dasar. Okay, contohnya cikgu ada satu lagi kata dasar. Kata yang tidak ada apa-apa imbuhan. Contohnya contohnya ni. Okay, contohnya lapor. Okay, lapor. Lapor adalah kata dasar. Dia tidak mempunyai, kalau kamu perasan, dia tidak mempunyai apa-apa di depan ni. Dan juga apa-apa di belakang. Maksudnya dia tidak mempunyai apa-apa
Im buhan, sama ada di depan ataupun di belakang ataupun di apitan di tengah-tengah. Dan juga di belakang. Okay, so kita tengok lapor. So, lapor adalah satu kata dasar. Jadi, contohnya kalau cikgu guna ni akhir kan? Akhir. So, dia akan berada di akhir. Contohnya, cikgu punya ayat adalah laporan. Okay? Okay, itu adalah maksud dia. Itu adalah maksud dia imbuhan akhir. Okay? Dia berada di belakang. Okay, dia berada di belakang, dia berada di akhir ataupun dia berada di hujung sesuatu kata dasar. Okay? Jadi kalau kamu tengok imbuhan akhir ni, dia terbahagi kepada tiga. Okay? Imbuhan akhir dia terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah akhiran. Okay? Kita guna an. Okay? Kita guna imbuhan akhiran an. Okay? Jadi, kepada muka jawab. Okay? Imbuhan akhiran an. Ataupun lagi kita ada yang kedua, imbuhan akhiran kan. Dan yang ketiga kita imbuhan akhiran i. Okay? Macam sedari i. Ataupun guna perkataan ataupun huruf i. Okay? Jadi ini adalah imbuhan akhiran. Jadi semua jenis imbuhan ni, an, kan, i ni kita letak di belakang. Okay? Di belakang sesuatu kata dasar. So, ini contohnya kata dasar. Jadi, kita letak sama ada. Kita letak an sini. Ataupun kita letak kan sini. Ataupun kita letak i dekat belakang. So, dia mesti di belakang ataupun di akhir ataupun di hujung sesuatu kata dasar. Okay, dia dekat sini sahaja. Dan kamu perlu hafal hanya tiga sahaja untuk imbuhan akhiran. An, kan dengan i. Okay, jadi kita tengok pula satu-satu. Kita tengok akhiran, an. Okay, contohnya kalau kita tengok akhiran an, maksudnya an ni mesti berada di hujung, di belakang ataupun di akhir. Okay, di akhir sesuatu ayat kata dasar. Okay, so contohnya kita ada kata dasar, kamu mesti letak an di akhir, di belakang ataupun di hujung. Contohnya kalau kamu tengok sini, cikgu ada bagi contoh. Okay, cikgu sini, cikgu ada bagi contoh, contohnya baca an dekat belakang, tulis san dekat belakang, buki san dekat belakang, mani san dekat belakang. Jadi contohlah kan, macam kita mau tahu, kita tambah an dekat belakang, kita kena pastikan dulu dia punya kata dasar. Macam contoh ni, baca. Baca adalah sesuatu kata dasar. Kalau kamu perasan, macam cikgu balik-balik ulang, diorang tidak imbuhan di hadapan ataupun di belakang. Ataupun diorang tidak imbuhan awalan, akhiran dan juga apitan. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, baca adalah sesuatu kata dasar. Jadi bila sesuatu kata dasar ni, okay, ada imbuhan an, dia akan jadi baca an. Okay? Jadi macam mana kita tahu bila menggunakan akhiran ni adalah bila kata dasar tu, ni kata dasar, digabungkan dengan an, dia akan membentuk kata nama. Sesuatu kata nama. Cikgu siapa nak ajar, mahu masih ingat. Okay? Kata nama. Jadi, contohnya bacaan, okey, baca. Kalau kita tambah an di belakang, dia akan menjadi sesuatu kata nama. Okey, contohnya macam ni, baca an. Okey, jadi kalau kita tengok lagi satu kata dasar, okey. Kita ambil sini contohnya tulis. Okey, tulis. Tulis adalah sesuatu kata dasar. Kenapa? Kerana dia boleh berdiri sendiri. Dia tidak apa-apa imbuhan. Okay? Jadi kalau kita tengok sini, kalau kita ada imbuhan akhiran an dekat belakang yang akan membentuk kata nama, dia akan jadi tulisan. So, ini adalah salah satu kata nama. Okay? Ataupun kalau kita tengok sini, kita ada satu lagi kata dasar. Okay? Kita ada satu lagi kata dasar, contohnya lukis. Okay?
Lukis adalah satu kata dasar kerana dia boleh berdiri sendiri dan juga tidak mempunyai apa-apa imbuhan sama ada di awal ataupun di belakang. Imbuhan awalan ataupun imbuhan akhiran ataupun imbuhan lapisan. Tidak apa-apa imbuhan lah paling senang. Okay? Jadi kalau kamu tengok sini, kalau kita ada imbuhan an, dia akan jadi lukisan. Okay? So, lukisan ni adalah sesuatu kata nama. Okay, so contoh kan, contoh ayat ni cikgu sudah bagi sini adalah kalau kita tengok lukisan, okay, lukisan itu sangat cantik. Contohnya macam ni, okay, ni adalah satu lukisan haiwan, okay, satu lukisan haiwan. Jadi kalau kamu tengok, ni adalah contoh lukisan itu sangat cantik. Ni adalah kamu punya kata nama yang menceritakan tentang sebuah lukisan. Lukisan apa? Contohnya lukisan haiwan ini. Dan kita menjelaskan bahawa lukisan itu, suatu kata nama itu sangat cantik. Okay? Sangat cantik. Jadi tu macam mana kamu bezakan akhiran an bila mahu guna. Sebab bila an bergabung dengan kata dasar, dia akan membentuk satu kata nama. Contohnya macam lukisan. Okay? Jadi kalau kamu tidak faham, okay, kamu boleh ulang video ni ataupun kamu boleh tanya cikgu bila-bila dalam group WhatsApp ataupun group Telegram. Okay? Jadi kita tengok pula imbuhan akhiran yang seterusnya, iaitu akhiran kan. Okay? Kalau kan pula berbeza dengan kata dasar an. Kalau akhiran kan digabungkan dengan kata dasar, dia akan membentuk kata kerja. Okay? So kata kerja pun cikgu sudah ajar. Okay? Kata kerja masa dekat kelas. Kata kerja. Maksudnya dia menunjukkan sesuatu perbuatan. Okay? Okay, contohnya macam ni. Letakkan sesuatu perbuatan. Belikan sesuatu perbuatan juga. Carikan dan kemaskan. Okay? Itu maksudnya kata kerja. Okay, kamu boleh untuk mudah kamu hafal adalah kamu melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu kerja. Okay? Jadi kalau kamu ada akhiran kan, bila dia bergabung dengan kata dasar, dia akan membentuk kata kerja. Contohnya kita ambil satu kata dasar. Contohnya kita ambil letak. Okay? Letak adalah satu kata dasar. Kenapa? Sebab dia tidak mempunyai apa-apa imbuhan. Dia boleh berdiri sendiri. Dia adalah kata akan. Okay, jadi kita tengok, contohnya kalau kita tambahkan, dia akan jadi letakkan. Okay, letakkan. So, letakkan ni adalah satu kata kerja, satu perbuatan. Okay, so, satu lagi contohnya kalau cikgu ambil sini. Okay, satu lagi kata dasar, contohnya cikgu ambil. Okay, cikgu ambil lagi satu kata dasar, contohnya beli. Okay, so, kita ada satu kata dasar, contohnya beli. So, beli adalah satu kata dasar, dia boleh berdiri sendiri dan juga tidak mempunyai apa-apa imbuhan. Okay? Tidak apa-apa imbuhan, depan, awalan, tidak, akhiran, belakang, tidak. Jadi, dia adalah satu kata dasar. Contohnya, kalau kita ada imbuhan akhiran, kan. Okay? So, belikan ni adalah kamu punya kata kerja. So, ini adalah satu perbuatan. Belikan. Okay? Belikan. Ibu belikan adik satu mainan contohnya. So, belikan adalah perbuatan. Satu kata kerja. Okay? Satu kata kerja. Jadi, contohnya sini kita ada contoh ayat. Okay? Contoh ayat sini adalah, kalau kamu tengok, kita ada cikgu tulis, tolong kemaskan bilik abang. Okay, macam gambar ni, kamu kemas. Kemaskan bilik. Letak balik semua mainan, semua buku, kan? Dalam di tempat yang sepatutnya. Okay, jadi tolong kemaskan ni maksudnya adalah satu kata kerja. Suatu perbuatan. Kamu kemas. Kamu letak balik barang-barang di tempat yang sepatutnya. Di tempat asal. Okay, itu maksudnya kemas. Okay, jadi kalau ayat dasar ni, okay, digabungkan dengan kan, dia akan membentuk kata.
atau kerja. Satu, perbuatan. Itu bezanya akhiran kan dengan akhiran an. Okay, jadi kita tengok pula akhiran kita yang terakhir iaitu pun i ataupun kita menggunakan huruf i. Okay, jadi huruf i ataupun i ni kita jika digabungkan dengan kata dasar dia akan sama dengan akhiran kan. Dia akan membentuk kata kerja. Okay, dia akan membentuk sesuatu perbuatan juga. Okay, contohnya cikgu ada sini. Cikgu ada, kalau kamu tengok, cikgu tulis duduki. Contoh adalah satu perbuatan. Layari, macam melayari internet. Okay, contohnya kamu buka, kamu kena buka laptop ataupun buka phone, kan? Buka tablet untuk melayari internet ataupun melayari sawang. Jadi, kalau kamu tengok, layari itu adalah sesuatu perbuatan, adalah sesuatu kata kerja. Okay? Jadi, serta, sertai adalah juga satu kata kerja. Kalau serta, dia bukannya kata kerja. Tapi, bila ditambah i, sertai, maksudnya dia akan menjadi satu kata kerja. Sertai itu ataupun paling senang, ayat yang paling mudah, kamu ikut. Okay? Kamu ikut sertai, maksudnya kamu paling mudah untuk kamu faham adalah kamu ikut. Jadi, ikut tu adalah satu kata kerja. Kalau kamu guna serta sahaja, dia bukannya satu kata kerja. Tapi bila kamu tambah imbuhan i di belakang ataupun i, huruf i, serta i adalah salah satu kata kerja. Contohnya sini, cikgu ambil. Okay? Contohnya sini, cikgu ambil. Contohnya cikgu ambil ayat serta. Okay? Macam ni, kami akan sertai rombongan sekolah untuk ke taman haiwan. So, contohnya kalau cikgu ambil satu kata dasar, okay? Serta. Serta bukannya kata kerja. Bukannya kata kerja. Tapi, bila kamu letak perkataan I di belakang ataupun I, huruf I di belakang, dia akan jadi contohnya, kami akan sertai rombongan sekolah untuk ke taman haiwan. Maksudnya, dia adalah sesuatu perbuatan. Kamu akan sertai satu rombongan sekolah untuk ke taman haiwan. Okay, dia adalah salah satu perbuatan. Kamu akan ikut. Kamu akan ikut cikgu kamu. Okay, kamu akan ikut pelajar-pelajar yang lain. Pergi ke mana? Taman haiwan. So, ikut ataupun sertai itu, dia akan menjadi satu kata kerja. Bila dia tambah I ataupun dia tambah I, huruf I di bahagian akhir. Okay, so macam tu lah kamu bezakan akhiran I, okay, akhiran E. Okay, jadi kalau kamu tambah, dia akan jadi satu kata perbuatan. Satu kata kerja. Okay, jadi kalau kamu tidak faham, kamu boleh selalu, kamu boleh tanya cikgu, okay, bila-bila masa. Jadi macam cikgu ulang semula, kamu tengok serta ini adalah salah satu kata kerja. Okay, so contohnya kalau cikgu ambil sini, duduk. Duduk ni adalah salah satu kata dasar. Kenapa? Dia tidak ada apa-apa imbuhan. Boleh berdiri sendiri dan juga dia adalah kata akan. Kan? Bila kamu tambah I, dia akan terus jadi sesuatu perbuatan. Okay, jadi bila kamu tengok sini, kau akan sertai rombongan sekolah untuk ke taman haiwan ni. Kamu akan ikut sekolah. Kamu akan ikut mungkin bas sekolah. Kamu akan ikut cikgu kamu. Okay, kamu akan pergi ke taman, tengok, belajar tentang haiwan satu persatu. Jadi, ini adalah salah satu perbuatan, salah satu kata kerja. Bila kamu tambah I ataupun kamu tambah I di bahagian belakang, jadi dia akan menjadi, ayat dasar tersebut akan membentuk suatu kata kerja. Okay, jadi, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Jadi, seperti biasa, cikgu ada soalan. Okay, setiap kali cikgu ajar, cikgu akan ada soalan. Jadi, ada beberapa soalan sini, nombor 1 sampai soalan 6. Jadi, ini adalah jawapan-jawapan yang diberikan. Kamu cuma perlu isi di dalam, di ruang kosong. Okay, di tempat kosong ini. Okay, jadi, nanti cikgu akan bagi soalan dalam bentuk PDF. Jadi, pelajar bolehlah menjawab. Lepas menjawab soalan, kamu ambil gambar.
post dalam grup ataupun kamu boleh post dengan cikgu secara individu, okey? Secara individu, message dalam WhatsApp ataupun Telegram secara individu dan cikgu akan semak dulu, baru cikgu akan bagi video yang seterusnya. Okey, jadi kamu boleh bagi sama ada dalam kumpulan, dalam grup ataupun secara individu jawapan kamu. Okey, jadi cikgu mahu kamu jawab dan ambil gambar sahaja supaya kamu tidak perlu type soalan bagi type jawapan bagi cikgu. Okey, jadi kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya.